Perkataan rakyat, ketiga-tiga parti ini penting. Saya tak nak sebut beberapa pandangan yang kadang-kadang saya buat, kerana masing-masing ada je anda sendiri. Saya tak berjaya semua orang. Datuk, ni ya, Saudara Profesor Sehusin terang-terang menyatakan dalam keadilan pun ada masalah. Biasa dalam parti, yang ramai. Begitu juga dalam PAS. Tetapi saya tidak setuju kalau ini dianggap sikap rasmi PAS. Sikap-sikap rasmi PAS, cara rasmi masih pertahan mau dalam perkataan rakyat. Walaupun beberapa kenyataan bercanggah dengan keputusan awal. Nah, ini sebab itu saya cara baik, saya tegur. Apa betul kata alasan ini sebab wanita? Kata-kata ini soalan bodoh. Tak apalah, saya pun bukan cerdik semua. Tetapi kalau betul, bagi tahu kita boleh jawab. Ya, kerana saya juga ada rujuk. Saya kata tadi, Maududi sebut begini, Khatawi sebut begini, Badan Ulama Indonesia sebut begini, kamu sebut hadith ini rujuk kepada perkembangan di Parsi. Ada besar ulasan dia. Dan bukan menanti Amirul Mukminin, bukan Khalifah Umat Islam sedunia ni dah. Betul besar ulasan. Oh. Tapi tak apa, kalau ada alasan yang betul, dan kita boleh percaya. Tapi kerana kita bimbang, kerana tuanku mungkin tak setuju, jadi kita kena sebut tiga nama atau dua nama. Saya dakwa ini soal prinsip. Kerana kalau kita buat begini, presiden election akan datang, Perdana Menteri tiga nama, Menteri Besar Kelantan tiga nama, Menteri Besar Kedah enam. Jadi tak, sebab itu bagi saya soal prinsip, you know, the law and the constitution is very clear. You read Tuanku Sultan Azlan's decision in 1986, Federal Court decision, very clear interpretation of the constitutional provisions. Baca Federal Court decision yang dibawa oleh Datuk Seri Nizam ke Federal Court, itu jelas detail orang yang mendapat dukungan. Kemudian sebaik saja Menteri Besar itu diberi maklum dan bukti dia tidak lagi mendapat sokongan majoriti, dengan sendirinya gugur sebagai Menteri Besar. Ini bukan saya mentafsiran, Mahkamah Persekutuan mentafsiran. Dan dalam perlembagaan sistem kita, Mahkamah Persekutuan itu tafsiran dia yang akhir. Right or wrong, don't argue with me. That is the interpretation yang mesti dan wajib digunapakai, melainkan dicabar keputusan itu judicial review. Tapi kami jadi kita pula tak taat pada raja. Jadi polemik itu lari. Macam sudah sebut, oh di bawah dini pun tebal ada UMNO. Ya lah, UMNO. UMNO pula sudah dini pun tebal. Mana dia tahu saya raja? Dia tak tahu. Saya walaupun saya orang Pulau Pinang, saya 10 tahun sebagai menteri, Timbalan Perdana Menteri, pemangku Perdana Menteri, saya berhubung dengan raja-raja. Banyak isu masalah Selangor dulu pun nak saya. Terpaksa bunding. Masalah dengan Agung, bunding. Banyak dari negeri. Saya tahu juga, pun tengah ingat saya tahu. Cara nak menghadap, pohon perkenan, bersantap. Ini istilah-istilah. Orang tak orang Pulau Pinang, mana dia tahu. Baik, terima kasih.